Okay, kita nak cari function. Okay, diberi composite function. So kita dah ada f o g x. Ini kita dah diberi ni x kuasa 2 tolak 5x. Yang soalan pertama, kita nak cari gx. Okay, kalau kita ikut dengan sini, yang pertama sepatutnya kita kena ganti adalah g. Yang kedua baru kita ganti f. Okay. Sekarang ni untuk soalan yang pertama ni, yang pertama pun kita dah tak ada fungsi. Function dia tak ada kan? Jadi cara kita nak buat, kita akan gunakan fungsi fx ni. Kita akan gunakan fungsi fx sama dengan square root of x tolak 1. Sekarang ni kita akan gunakan f, dalam dia adalah gx. Ni sama dengan ni, saya salin dulu. Okey, untuk sebelah kiri kita akan, maknanya fungsi yang utama ni kita tak boleh ganti dah. Bila tak boleh ganti, kita terus je fungsi yang kedua. Okay, jadi kita akan gunakan ni, tapi kita gantikan x ni dengan gx. So kita akan dapat square root of gx minus 1 equals to x squared minus 5x. Okay. Kemudian kalau kita nak hilangkan ini, kita kuasa 2 kiri kanan, maka kita akan dapat gx tolak 1 sama dengan, yang ini pastikan kena expand ni sebab dia kurungan kuasa 2. Kurungan kuasa 2. Jadi kalau kita selesaikan ni, kita expand ni. So pastikan mesti ada 3 sebutan. Ha, jangan jawab x kuasa 4 tambah 25 x kuasa 2. Siapa jawab ni salah. Sebab bila kurungan kuasa 2, dia mesti ada 3 sebutan. Okay. Jadi sepatutnya kamu akan jawab x kuasa 4 tolak 10 x kuasa 3, kemudian baru tambah 25 x kuasa 2. Okay. Kalau kita guna cara tadi, kita hanya ada depan dan yang last ni. Yang tengah-tengah dia tak ada. Ha, itu yang salah tu. Okay. Kemudian jangan lupa kita ada tambah 1. Okay. Jadi kita dah dapat dah untuk gx. Jadi kalau kita nak cari function tu, kalau kita nak cari function sedangkan function tu berada pada gantian yang pertama, maka inilah caranya. Okay. Jadi tak payah kita guna let. Okay, tak payah guna let. Okay, seterusnya. Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Okey. Untuk yang kedua ni pula, kalau kita tengok, sepatutnya kita akan ganti G dulu, kemudian baru ganti F. Sepatutnya. Masalahnya, yang kita nak cari ni, dia berada pada tempat yang kedua ni, gantian. Okey, maka kalau jumpa soalan yang macam ni, tempat yang kedua ni yang kita nak cari, maka dia mesti guna let. Kalau jumpa yang macam ni, dia mesti guna let. Ha, kita kena ambil let u. Okay. Ha, kalau dia yang kita nak cari ni ada tempat yang pertama gantian, maka kita guna cara tadi. Tak payah guna let. Okay. Jadi kita tulis balik untuk yang kedua ni. Function yang diberi adalah gx sama dengan 3x tolak 1. Kemudian maklumat yang awal adalah f o g x, x kuasa 2 tolak 5x. Okey. Jadi sekarang ini yang sebelah kanan ni kita biarkan. Kita kena selesaikan yang sebelah kiri ni. Okey, sepatutnya ni ganti dulu. Okey, maka kita akan dapat f dalam dia adalah 3x tolak 1. Okey. Bila dah ganti yang pertama, sepatutnya kita akan ganti pula untuk yang kedua. Ganti pula yang kedua. Okey, masalahnya yang kedua ni tak ada. Bila tak ada, barulah kita gunakan let. Okey, kita akan gunakan let u. Maksud dia let u tu yang dalam ni dah. Yang dalam ni. Okey, yang dalam ni kita akan ambil 3x tolak 1. Kemudian ni untuk yang sebelah kiri. Sebelah kanan, daripada sini, jadikan x ni sebagai tajuk. Jadi kita akan ambil x sama dengan, ni proses ni, proses supaya x tu sebagai tajuk. Ok,
Okay, jadi kita akan dapat u tambah 1 per 3. Okay. Jadi kita yang sebelah kiri ni untuk gantian yang sebelah kiri ni. Yang kanan ni untuk gantian sebelah kanan. Okay. Jadi sekarang ni daripada x kita dah boleh tukar kepada u. Tukar kepada u. Sebelah kanan pun akan ikut tukar kepada u. Tapi sebelah kanan ni guna maklumat ni lah. Setiap tempat x tu ganti dengan u tambah 1 per 3. Kuasa 2. Tolak dengan, ini pun ganti juga. U tambah 1 per 3. Okey, kemudian ini hati-hatilah bila kita expand ni. Okey, sama juga untuk yang di atas kurungan kuasa 2. Pastikan mesti ada 3 sebutan. Maka kita akan gunakan u kuasa 2 tambah 2u tambah 1 per 9. Jangan per 3, per 9. Okey, per 9. Kemudian ini kalau nak mudah, jadikan dia ni sebagai 9 juga. Maksud dia yang di bawah ni saya darab 3, atas ni darab 3. Supaya bawah ni per 9 juga. Supaya senang sikit kita nak selesaikan. Ni tolak, maka kita akan dapat 5 kali 3 15. Sebelumnya kamu buat jenang 15 u tambah 15. Okey. Bahagi dengan 9. Okay. Bila denominator ni sama, maka kita boleh jumlahkan yang di atas ni. Ini kalau kita jumlahkan yang di atas ni, kita akan dapat u kuasa 2. Okay, kita akan dapat u kuasa 2. 2u tolak 15. Macam negatif 13, betul? Ya, ini jawapan belakang salah ni. Ini yang betul. Negatif 13u. Kemudian tambah 1 tolak 15. Tolak 14. Okey. So perkan semua dengan 9. Jadi jawapan belakang tu salah. Kita gunakan jawapannya ni. Okey, boleh? Okey, tetapi kita jangan berhenti di sini sebab soalan dia bukan tanya u. Dia tanya dalam sebutan x. Maka kita ubah je. Yang kita dapat ni, kita ambil dia punya bentuk dia. So, tukar je dalam sebutan x. Ha, tukar je. Maka inilah kita punya jawapan akhir. Kamu mesti tukar kepada sini. Baru dapat markah jawapan. Kalau berhenti di sini, baru dapat markah kaedah. Okay. Ha, so, hati-hati dengan bila kita bagi jawapan akhir tu. Ikut kehendak soalan. Okey, kita cari dulu untuk F2. Jadi hati-hati ni, kalau kita jumpa soalan yang macam ni, F2 tu ingat, jangan kita buat kuasa 2. Jangan ambil function ni terus kuasa 2. Bila F3 jadi kuasa 3, tak boleh. F kuasa 2 tu maksud dia, itu adalah composite function. F2 ni maksud dia, kita akan buat composite function F(o(f(x). Jadi jangan silap. Jangan terus kuasa 2. Okey, kita salin balik. Fx ni adalah x minus 1 over x. Okey. Bila saya buat kursi function, maksud dia yang pertama kita akan gantikan f. Maksud dia sekarang ni gunakan function ni. Okey, kita ganti dulu. So f dalam dia adalah x tolak 1 per x. Okey, ini yang pertama lah, gantian yang pertama. Lepas tu kita akan teruskan gantian F kali yang kedua. Maka kita akan gunakan function ni. Kita akan gunakan function ni, tetapi X ni ganti dengan X tolak 1 per X. Ni, kena ganti ni. Ini X yang kita ada ni, ganti dengan X tolak 1 per X. Okey, maka kita akan dapat, patutnya x tolak 1. Kita akan gunakan x tolak 1 per x tolak 1. Maksudnya yang tempat x ni dah berubah. Per dengan x tolak 1 per x. Maknanya kita gunakan bentuk ni tetapi gantikan x tu dengan yang baru ni. Okey, kemudian yang ini kalau kita nak permudahkan, selalunya kita akan samakan denominator ni.
Okey, ha, ni kita samakan, cross multiply, macam-macam lah kita boleh buat ni. Samakan, okay, kemudian yang di bawah pun sama juga. Yang bawah ni memang dah X lah. So, X tolak 1. Okey, daripada sini kita nampak ada yang kita boleh cancel. Zas ni. Zas ni kan. X tolak X habis. Maka jawapan akhir dia, kita akan dapat negatif, negatif 1 per X tolak 1. Okey. Ha, ini kalau kamu buat ni, ini kalau kamu buat ni, ini kalau ikutkan kaedah dia, yang ini adalah K1. Gantikan ke dalam ni K1. Dan jawapan akhir dia J1. Jadi kita jangan panjang sangat dia punya jalan kerja. Sebab dia dua markah je. Okey, kemudian kita nak cari F3 pula. Kita nak cari F3. F3 ni sepatutnya kita akan buat composite function. Kita akan gunakan F, O, F, O, F. Tiga kali. Tapi disebabkan kita dah buat F2, maka kita akan buat macam ni. F, O, F kuasa 2 je. Ha, sebab yang ini kita dah buat. Kalau kita belum buat, kita akan buat 3 kali lah. F, O, F, O, F. Okay? Ha, so kita terus je. F, O, F 2. Maka kita akan ganti yang pertama yang ni. Okay? Jadi kita akan gantikan F. Dalam dia adalah F kuasa 2. Yang tadi ni. Yang kita sebut kira tadi ni. Negatif 1 per X tolak 1. Okay? Kemudian saya tulis balik. Okay, katakan yang tadi Fx ni adalah apa benda tadi? Fx X tolak 1 per, kan ini tadi kan? Okay, saya tulis balik sebab saya nak gunakan balik. Okey, sekarang ni setiap kali kita jumpa X, jumpa X, gantikan dengan ni. Ha, gantikan dengan ni. Okey, jadi kita akan ambil bentuk yang sama. So F, okey, X yang pertama ganti negatif 1 per X tolak 1. Tolak 1 per dengan X ni gantikan negatif 1 per X tolak 1. Maksud dia bentuk ni kita ambil. Tetapi jangan ambil X tolak 1. Ambil X yang baru. Yang baru tolak 1. Okey. Sampai di sini kita tengok kita samakan denominator ni. So kita akan dapat macam ni lah. Okey, dibuat by. Yang ni tak payah, ni kita biar ya. Okey. Jadi kita nampak macam tadi juga, ada yang kita boleh cancel. Ada yang kita boleh cancel. Maka tolak 1 tambah 1 habis. Tolak X bahagi dengan tolak 1, maka kita akan dapat X. Ini kita akan dapat X. Okey. Kalau ini, ya ini markah dia satu je. Sebab kaedah sama seperti yang di atas. Ini markah dia satu saja. Terus jawapan. Okey, jadi jangan panjang sangat. Kemudian soalan yang terakhir, kita nak cari F kuasa 21. Composite function untuk F21. Ini kalau nak ikutkan kaedah kita, kita kena buat composite function sebanyak 21 kali. Sanggup nak buat 21 kali? Jadi simpanlah semangat tu. Okey. Kalau 21 ni, kalau saya nak guna F3, kita akan guna ringan sikit lah. Dia akan jadi 7 kali je. Okey, 7 kali. Tu 2, 3, 4. 5. 6. 7. Ikut macam ni je lah. Sipir, 7 kali 3 kan 21. Okey, kemudian ingat, bila kita buat composite function, ni saya tulis balik, ni F3X. Okey. Bila kita buat composite function, kita mesti bermula daripada sini. Ha, kan? Yang ini, kalau kita tengok balik, ni sebenarnya dia sama dengan ni. Kan? Maksud dia, ini semua ni, ini adalah X ni. Jadi sekarang ni, bila kita nak buat yang ni pula, F3 kurungan X, dia akan dapat X juga. Betul tak? Nampak ni? Okey, sekarang ni yang pertama ni X. Ni pertama X. Sekarang ni, ni dah hilang ni.
Dah jadi X. Sekarang ni bila saya nak buat yang ni, dia akan jadi F3X. F3X. Sama juga, kita akan dapat X juga. Betul tak? Yang ni pula, sama juga. Kalau saya nak buat yang ni, dia akan jadi F3. Ni semua dah jadi X ni. Jadi F3X dapat X juga. Jadi yang ni dapat X. Yang ni akan dapat X. Sampai dekat sini, nanti kita akan ambil. Akhirnya, kita akan dapat F3X. Ni. Ni semua ni, kalau kita buat composite function, sampai sini, dia akan dapat X. Okey, nampak tak? Nampak. Okey. Sekarang F3X ni, kan sama dengan ni. Maka memang sahlah jawapan dia adalah X. Settle. Ha, macam itulah. Jadi, kita tak payahlah buat sampai banyak kali. Okey. So, yang ini jawapan dia, markah dia adalah K1. Ini K1. Jadi jangan panjang sangat jalan kerja tu. Jadi jangan buat composite function sampai 7 kali. Okey, kita buat macam tu je. Okey, untuk soalan nombor 4 pula. Soalan nombor 4, kita ada complex number. Okey, ini hati-hati kita punya soalan, kita ada Z, kita ada Z. Sebenarnya kita ada W tapi ada A. A ni pula dia ada syarat. So hati-hati ya. A ni tengok apa syarat dia, non negative integer. Ini maksud dia A itu bernilai positif. Jadi kalau kita buat pengiraan ada dua jawapan, positif dan negatif, maka jawapan akhir itu kita mesti ambil positif. Okey. Kemudian ini ingat ini apa maksud dia modulus, okey. Jadi untuk soalan A ni sebelum kita jawab kita tengok balik nota reader. Kalau kita jumpa modulus, okey, katakan saya ada modulus 2 - 3i. Okey. Ingat bila kita jumpa complex number, jumpa je complex number, maka modulus tu maksud dia adalah kuasa 2 setiap nombor yang ada tu. Tak termasuk i ni. Tak termasuk i. Okey. Ha, itu maksud dia. Jadi nampak je modulus kalau complex number dia mesti buat cara macam ni. Okey. Ha, ni kalau lebih tepat dia macam nilah. Lebih tepat dia saya akan buat negative 3 kuasa 2. Okey, tapi sebenarnya kalau buang negative pun tak ada masalah sebab dia kuasa 2. Okey, dia beza dengan nombor biasa. Ini real number. Real number maksudnya setiap nombor negatif dia akan jadi positif. Okey. So kamu kena bezakan. Kalau nampak je i, maksudnya modulus tu adalah square root. Okey. So kita sambung balik yang ni. Kita dah ada diberi z. Okey, saya salin balik. Z kita ni adalah 6 + 9i. Okey, satu. Kemudian kita ada W. A plus 3i. Okey, sekarang ni kita gunakan syarat dia. Syarat yang diberi adalah modulus of W equals to 1 over 3 modulus of Z. Okey. Jadi kita berpandukan maklumat yang ni, kita cari modulus of W. So ingat modulus tu maksud dia adalah square root. Square root A squared nombor yang ada. Ingat itu maksud dia. Kemudian sini 1 over 3. Ini pun sama juga. Modulus tu kalau kita hilangkan maksud dia adalah square root. Nombor yang pertama 6, yang kedua 9. Tapi hati-hati jangan ambil 6 kuasa 2 tambah 9i kuasa 2. I tu kita abaikan. Okey, tak termasuk dalam kita punya pengiraan. Kemudian kalau kita nak hilangkan square root, kita mesti square kiri dan kanan termasuk 1/3. Hati-hati ni termasuk 1/3. Maka yang sebelah kiri dia akan jadi mudah. Sebelah kanan pastikan 1/9. Jangan 1/3. Dia masih 1/9 sebab kuasa 2. Kemudian 6 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 berapa? Okey, pakai kalkulator berapa? 117. Okey. 117 ni boleh tak bagi dengan 9? Boleh tak? Dapat 13. 13 tolak 9 macam 4. Yes. Kalau ikutkan pengiraan, kita punya A ni dia mesti ada plus minus, nampak? Plus minus. Tetapi tadi dalam soalan kan dah sebut kan, non negative integer.
Maka A gunakan syarat lebih besar, dapatlah satu jawapan saja. Okey. Ha. Jawapan hari ini sampai sini baru dapat J1. Kalau berhenti di sini masih dikira kaedah. Ha, jadi markah jawapan tak ada. Dia mesti pilih satu. Okey. Ha, so hati-hatilah. Okey, selesai untuk soalan nak cari A itu berapa. Kemudian kita tengok soalan seterusnya. Hence, ada sambungan lagi. Hence, express W in polar form. Ha, jadi ingat baliklah polar form tu apa bendanya. W. So kita teruskan lagi. Kita sambung W tadi. A dah ada 2. 2 tambah 3I. Okey, polar form ni. Polar form. Okey, polar form ni dia bentuk dia adalah W sama dengan R cos theta plus I sin theta. Okey, boleh dengar? Hello? Start kan? Okey, okay, dah boleh lah? Clear? Okey, clear eh? Okey, kita sambung lagi. Okey, jadi pola form ni adalah W equals to R cos theta plus I sin theta. Kalau kata kamu terlupa, kamu boleh gunakan ni lah. W equals to R cis. Haa, kan? Kalau terlupa lah. Cis ni maksud dia kita akan ada R in bracket cos ni cos saya akan ambil cos, kemudian kita ada I, kita ada sin, itu yang R cis theta tu. Ha, boleh kalau terlupa lah. Ni adalah polar form. Hello, boleh call pukul 5 tak? Saya ada mesyuarat ni. Okay, kejap. Saya ada ni. Saya ada. Assalamualaikum. Ini yang tu repair motor sikit eh? Dia nak datang ke? Saya tanya wife saya. Kejap. Okey, saya ada gangguan. Okey, jap. Okey, kita sambung. Boleh dengar suara saya? Hello? Boleh. Okey, kita sambung eh. Okey, yang R ni adalah modulus, ingat R ni adalah modulus of W. Okey. Yang theta ni adalah argument. So ingat balik argument ni, bagaimana kita nak cari argument of W. Okey. Dia bergantung kepada kita punya sukuan mana. Okey, yang R ni okeylah, yang R ni tak ada masalah. Kita cari dulu R. R ni adalah modulus of W square root of 2 squared plus 3 squared. Okey, ini sama dengan berapa ni? 4 dengan 9. 4 dengan 9 13. Betul. Okey. Kemudian kita perlukan theta. Okey, theta ni sebelum kita tentukan argument ni, kita kena lukis dia ni berada sekuan mana. Okey, argument ni dia kena tengok dia berada sekuan mana. Jadi sekarang ni kita ambil berdasarkan, okey, kita lukis tu. Dia sebenarnya kita kena ambil berdasarkan zas. Ha, betul kan? Ok,
Okey, kita ambil berdasarkan dia berada square mana. Kalau ikutkan W ni, dia 2 tambah 3i. Maksud dia sini 2, sini 3. Sebab paksi ni adalah i. Dan ini adalah x. Maka dia berada pada sukuan yang pertama. Bila sukuan yang pertama, theta ni dia akan sama dengan alpha. So ingat balik, alpha ni apa benda je? Okay, alpha ni, alpha sama dengan apa? Inverse of tangent. Ingat tak? Kalau z sama dengan ha, apa benda? Inverse of tangent, b bagi a ke a bagi b? Jadi dia bergantung kepada argument ni, bergantung kepada sukuan mana dia berada. Kalau sukuan yang pertama, maka kita terus theta ni sama dengan alpha, iaitu inverse of tangent. Kalau sukuan yang kedua, argument theta ni dia akan sama dengan pi minus alpha. Kalau sukuan yang ketiga, yang ini kita akan ambil pi tambah alpha. Kalau sukuan yang keempat, dia sama dengan negatif alpha. Okey, so ingat yang tu. Tapi yang ni senang sebab dia sukan yang pertama. Okey, jadi untuk nak cari argument, sambung balik, argument of W equals to theta equals to alpha. Sebab dia sukan yang pertama, equals to inverse of tangent. Kita ambil tadi, W tadi adalah 2 tambah 3. Maka kita ambil lah 3 per 2. 3 per 2. Kita akan ambil bacaan imaginary dulu bahagi dengan real part. Okey, yang ini kalau guna calculator, pastikan dalam radian. Siapa jawab dalam degree, maka markah dia kosong. Okey. Okey, jadi kalau kamu guna calculator ni dapat berapa? 0.983, betul tak? Betul. Yes. 0.983 radian. Okey, jadi sekarang ni W ni kita boleh tulis, saya tulis balik. Dia sebenarnya W ni R cos theta plus I sin theta. Okey. So W, R tadi square root of 13. Kemudian kita ada cos theta. Theta tu kita gantilah. Theta ni ganti dengan 0.983 tambah dengan I sin. Okey, walaupun kita boleh nilaikan ni, tetapi kamu janganlah nilaikan sin 0.983 ni. Biar bentuk macam ni. Ini yang dipanggil pola form. Okey, pola form. Okey, kekalkan jawapan itu. Jangan pergi nilaikan pula ni. Terlebih semangat pula. Okey, jadi kalau katakan, saya bagi contoh eh. Katakan kita ada contoh soalan. Ini contoh nak cari argument. Okey, katakan saya ada z sama dengan negatif 2 tambah 3i. Contoh. Saya nak cari argument. Ataupun saya nak cari pola form juga. Ini macam biasa ni R 4 tambah 9. So sama lah macam tadi lah. Okay, saya nak tunjukkan bagaimana kita nak cari argument. Jadi macam biasa, kita mesti bermula dengan, kita lukis dulu. Kita lukis dia punya paksi ni. Kita lukis negatif 2. Ini negatif 2, positif 3. Maka dia berada pada sekuan yang kedua. Bila sekuan yang kedua, argument yang kita nak cari tu dia sama dengan pi tolak alfa. Dia kena ambil yang tu, pi tolak alfa. Okey, maka kita akan kira dulu. Kita kira dulu alfa ni, inverse of tangent. Ambil 3 bagi dengan, okey, yang ini pun kena hati-hati lah ni. Masa kita kira alfa, dia sama dengan trigonometri. Walaupun dia ada negatif, kita jangan ambil. Kita jangan ambil negatif tu. Kita biar aja. So kita gunakan inverse of tangent 3 per 2. Ni sama macam tadi ke? 3 per 2. Okey, sama. Jadi kita boleh ambil 0.983. 983. Maka jawapan argument dia sama dengan
pi tolak dengan 0.983. Ini berapa ni? Cuba ambil kalkulator pi tolak 0.983. Berapa? Dalam radian ya, sir. Ya, dalam radian. 2.159. 9, okey. Jadi kalau nak tulis dalam bentuk pola form, zeng equals to zeng, 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 mana tadi zeng, zeng, zeng. Ni. Ini kan? Square root of 13 in bracket cos angle yang kita dapat tadi. I sin. So macam itulah. Ya, ini contoh lainlah. So hati-hati bila kita cari argumen, tak semestinya argumen theta tu dia sama dengan alpha. Dia bergantung dia berada di mana. Okey. Ini soalan modulus. Okey, modulus untuk kat sini dia bukan sama dengan complex number. Jangan nampak je modulus maka kita akan gunakan square root. Ini absolute value nama dia. Absolute value maka kita tengok balik nota. Kita tengok balik nota, 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 nota. Okay. Kita ada dua keadaan. Kalau kita ada modulus of x, katakan saya guna lebih besar lah. Contoh macam ni kan. Maka bila saya hilangkan modulus, ia akan ada dua. Yang pertama akan sama dengan soalan, yang satu lagi dia mesti opposite daripada soalan, termasuk nombor dia, positif dengan negatif. Okey. Okey, yang tengah ni bila tengah ni ingat, bila yang tengah ni bila greater than mesti ingat. Ha ni. Ya, or mesti guna or. Pastikan or. Tapi dalam exam nanti yang or ni dia longgar sikit sebab yang tepatnya mesti guna or tengah-tengah. Tapi kalau kamu tak pasti, letak koma masih betul lagi. Ataupun kalau tak pasti, kamu jarakkan je. Jarakkan je, itu pun masih betul lagi. Kalau untuk O, yang tepatnya letaklah tulis O. Tapi kalau kes yang kedua, kes yang kedua less than, less than, maka bila kita hilangkan modulus, dia akan jadi yang pertama sama dengan soalan, yang kedua dia lawan daripada soalan. Okey, yang ini mesti guna apa? Kalau less than, yeah betul, kita mesti guna and. Okey, yang ini kena hati-hati. Kalau dia, kalau kita pecah mesti n, maka mesti tulis n. Kalau kamu jarakkan dapat kosong markah. Kalau kamu letak koma kosong markah. Ya. Yeah. Kalau n intersection dia, intersection dia. Ya betul. Kalau ya. Yeah. Okey. So kalau n ni hati-hati ya, dia mesti tulis. Kalau tak tulis maka kosong markah daripada atas sampai bawah. Kalau O ni okey lagi. So hati-hati. Kemudian kita pecah dua ni, kamu kena ingat, kita pecah dua ni bukan sebab simbol lebih besar ni. Kita pecah dua ni sebab modulus. Sebab adanya modulus. Jadi kalau kamu jumpa soalan X lebih besar daripada dan sama dengan 5, jangan selamba je pecah dua. X lebih besar daripada 5, kemudian disebabkan ni guna O. Lebih kecil daripada 5. Siapa yang buat ni salah? Yeah? Kita pecah ni bukan sebab dia simbol lebih besar. Kita pecah ni sebab ada simbol modulus. Absolute value. Okay? So ingat yang tu. Okay, bagus. Semangat. Okay, kita teruskan, teruskan. Yes, yes. Okay, yang ni. Maka saya akan hilangkan modulus. So akan ada 2x squared minus 9x plus 19. Kita hilangkan pagar ni, kita ambil pertama ikut soalan, yang kedua lawan daripada soalan. X tambah 19 less than or equals to negative 1. Okey, nah ini nanti kamu proses sebelah kiri nanti ni saya ringkaskan. 18 lebih besar dan sama dengan kosong. Yang pun nanti kamu ringkaskan. Tambah 20
less than equals to 0. Okey. Kemudian daripada sini nanti kamu guna kereta, kamu akan dapat jawapan x sama dengan 3. Dia kalau nak ikutkan cara penulisan dia, kita gunakan ZOF. Zeros of factor. Ha, kan? Kalau nak ikutkan penulisan, zeros of factor. Maksudnya bila kita fakturkan, apa nilai x yang kita dapat? Yang pertama, kamu akan dapat 3. Yang kedua adalah 6. Yang ini, x sama dengan 4. X sama dengan 5. Okey, nanti kamu cek lah. Okey, kemudian, bila sampai di sini, ini yang kena hati-hati ni. Kadang-kadang kamu nak cepat, kamu nak dapat cepat dapat jawapan. Bila kamu dapat je nombor ni terus, kalau ini lebih besar terus, dua-dua lebih besar, salah lah jawapan dia. Sama juga ni. Kita dah dapat nombor ni. Terus bila sebabkan ni lebih kecil, terus lebih kecil, lebih kecil sebagai jawapan, salah. Sebab bila soalan inequalities, dia tak boleh semudah tu kita akan dapat jawapan. Dia tak boleh kita teruskan step yang berikutnya terus dapat jawapan. Dia tak boleh. Dia mesti melalui proses sama ada sign table ataupun graph. Ingat, ini untuk soalan inequalities, itulah cara dia. Dia tak boleh terus dapat jawapan. Dia mesti melalui proses graph ataupun sign table. Disebabkan ini quadratic, maka lebih sesuai guna graph. Okey. Jadi kita akan tak perlu geran cantik sangat. Okey, ini 3 dan 6. Maka kalau kita ambil 3 hingga 6, ini untuk kawasan less than 0. Kalau terpisah, untuk kawasan positif. Okey. Jadi sekarang ni tak kisah apa jenis soalan, lebih besar ke lebih kecil, kita punya graf memang macam ni je. Ada kawasan negatif, ada kawasan positif. Nak pilih jawapan yang mana bergantung kepada sebelum kita buat ni, simbol dia adalah apa. Kalau besar, ambil kawasan positif. Maka bila kita ambil kawasan positif, kita akan tulis. Ini pun satu hal juga ni, kamu nak tulis jawapan ni. Ini terputus union lah. Okey, 6. Ada juga yang keliru ni, lebih besar ke lebih kecil, besar kecil. Okey, kita ambil daripada 3 ni, dia bergerak ke kiri. Bila ke kiri, less than lah. Kalau bergerak ke kiri. Kemudian kita tengok pula sempadan 6. Sempadan 6, daripada 6 dia bergerak ke kanan. So lebih besar lah. Boleh? Kita ambil sempadan, tengok dia bergerak mana, kanan ke kiri, untuk menghasilkan nilai positif. Okey. Kemudian kita kena tengok jugalah soalan ada sama dengan tak. Kalau ada, letaklah sama dengan. Masa kita buat pengiraan, kita abaikan sama dengan. Okey. Masa untuk jawapan akhir tu, pastikan mesti ada sama dengan. Sama juga untuk yang dekat sini. Kita dah ada dua nilai. Ini 4 dengan 5. 4 dengan 5. So yang bersambung tu kawasan negatif. Memang konsep sentiasa sama je. Terputus untuk kawasan positif. Sekarang kita guna less than. Less than 0. Bila less than, kita akan ambil kawasan yang bercantum. Maka jawapan kita x. Kalau bercantum, cara tulis dia ada nombor kiri kanan. Dia ada nombor kiri kanan. Okey. Jangan pergi ubah pula ni. Memang kalau kiri kanan, dia punya inequality dia mesti guna less than. Mesti guna less than. Less than, less than. Dia tak boleh satu less than, satu more than. Tak boleh. Dia mesti, cara dia memang macam ni. Tak boleh diubah. Okey, kemudian kita jangan lupa tadi, kita dah guna or. Kita dah guna or. Jadi, jawapan akhir pastikan tutup dengan number lain. Kita ambil 3, 4, 5, 6. Okey, kita ambil jawapan yang pertama, less than 3. Jawapan yang kedua, more than 6. Kini sebelah kiri, sebelah kanan, x between 4 and 5. Dan tadi, apa tadi? Or tadi guna union ke intersection? Hello? Union. Betul. Sebab itu gunanya or tu. Okey, bila union, maknanya kita ambil lah semua benda yang ada ni. Okey, ni jawapan akhir dia lah. Okey, so kita jangan biarkan macam tu. Tuliskan jawapan akhir dia. Kalau yang ni, maksud dia tulis x less than 3.
Terputus, sambung dengan union. Kemudian jawapan yang kedua. Okey, terputus, sambung lagi. X more than 6. Ha, itulah jawapan akhir dia. Kemudian untuk jawapan nanti tengok soalan. Dia perlu tak set solution set? Kalau perlu, kamu kena ubah cara penulisan jawapan. Okey? Okey, jadi sekarang ni yang pertama cari inverse. Okey, bila cari inverse, soalan biasanya kalau nak cari inverse, sekarang ni kita ada dua fungsi, maka kita kena buat dua-dua tu. Yang pertama kita pilih x tambah 2 untuk less than negative 2. Okey, bila nak cari inverse, jangan guna cara di sekolah. Kita start dengan let y, lepas tu tukar kepada x. Kita tak boleh, mesti guna composite function. Okey, mesti guna cara ni. Jangan guna cara di sekolah. Okey. Kemudian yang ni kita akan gunakan function ni, tetapi kita gantikan dengan setiap kali jumpa x ni ganti dengan inverse. Maka kita akan dapat f inverse tambah 2. Yang sebelah kanan ni jangan tukar. Kita biar je. Maka dapatlah jawapan inverse x tolak 2. Selesai. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kita ada function yang kedua, fx sama dengan apa tadi, ln. Ln x, x tambah 3. Yang ini soalan ni untuk x more than. Ini sepatutnya kamu betulkan ni. Dari segi penulisan, dia jangan ada dua-dua sama dengan. Jangan ada dua-dua sama dengan. Jadi sama dengan bawah ni kamu buang. Salah, dia tak boleh ada dua sama dengan. Ini bawah ni buang. Jadi saya baca lebih besar je. Okey, ini untuk x more than 2. 2 atau negative 2. Negative 2. Okey. Ya. Yeah. Kenapa tak boleh sama-sama? Itu dari segi standard penulisan. Penulisan standard dia, dia mesti salah satu sama dengan. Pilih kalau kamu suka di atas sama dengan, maka bawah jangan ada sama dengan. Kalau di bawah ada sama dengan, di atas tak boleh sama dengan. Ah, itu dia cara penulisan. Cara penulisan. Okey. Okey, ini pun sama, nanti saya akan ganti. Saya akan dapat ni saya gunakan ln ya. Saya akan gunakan ln x tu ganti dengan inverse tambah 3, kemudian samakan dengan x. Yang ni kena hati-hatilah. Bila hilangkan ln, saya nak ambil dalam ni, saya nak ambil dalam ni, hilang ln muncullah eksponen. Hilang ln muncullah eksponen. Maka f inverse sama dengan eksponen x tolak 3. Okey. Jadi jawapan akhir kita untuk inverse, pastikan mesti ada dua fungsi. Okey, yang pertama tadi x tolak 2. Yang kedua, EX tolak 3. EX tolak 3. Okey, yang ini untuk X less than or equals to. Ini apa tadi syarat dia? Negatif 2 kan? Betul? Ini negatif 2. Okey, macam tu. Jadi, bila FX tu ada dua function, maka inverse pun mesti ada dua. Okey, boleh? Malaysia boleh. Okey. Kemudian soalan yang seterusnya, dia nak apa soalan seterusnya? Oh, domain. Kita nak cari domain kan? Okey, untuk nak cari domain, ni masih lagi soalan A ni, sambungan. Okey, sambungan dia. Okey, sebenarnya kita cari dulu domain untuk F. Domain untuk F kan, domain untuk f ni dia bermula daripada negatif 2 kan, negatif 2. Jadi kamu ambil lah jawapan dia, domain ini sebenarnya domain dia adalah negatif infinity sampai infinity, betul tak? Kalau ikut sini range kita, range sebenarnya range pun sama juga kan, sama je. Yes. Walaupun dia terputus graf dia, tapi sebenarnya semua nilai dia masuk. Okey, kemudian yang ini, ini sebenarnya kalau kita nak kaitkan dengan inverse,
Kita terbalikkan. Ini adalah range untuk inverse. Ini adalah domain untuk inverse. Okey, so selesai untuk soalan yang pertama. Soalan A. Okey, untuk soalan B ni. Untuk soalan B ni, kamu lukislah graf. Bila kita lukis graf, kan, bila kita lukis graf, kita tak perlu lukis berdasarkan dua fungsi tu. Kamu ambil daripada yang pertama je. Kurang daripada nanti 2, satu lagi X lebih daripada 2. Okey. Kita lukis yang pertama je. Ni kalau saya lukis yang pertama. Okey, saya lukis yang pertama je. Okey, saya lukis yang pertama. Bila saya lukis yang pertama, okey, ini sekarang ni cuba kita ganti ni negatif 2, maka Y kita kosong kan? Betul tak? Bila kita ganti negatif 2, bila ganti negatif 2, okey, dah baru dah tak boleh ni. Yes, okey, ada. Bila ganti negatif 2, maka ni negatif 2 masuk sini, maka Y kita kosong kan? Maka sini negatif 2. Maka graf ni kan straight line ni. Gradient positif. Ha, so macam ni lebih kurang. Zas. Boleh? Kemudian kalau graf ln. Graf ln ni, kalau saya ganti dengan nilai negatif 2. Dengan negatif 2. So kita akan dapat ln 1. Ln 1 berapa? Ln 1 kosong kan? Yes, maka kita akan lukis graf kita. Kalau ln kan dia macam ni. Zas. Macam tu. Boleh? Yang dia sepatutnya dia macam ni lah sepatutnya. Haa, macam satu begitu. Okey. Jadi, bila kita nak lukis. Bila kita nak lukis. Ini adalah graf yang saya buat ni. Ini adalah graf fx. Bila nak lukis inverse, kamu pantulkan pada y sama dengan x ni. Ni kamu buat garis y sama dengan x. Ni garis ni. Kamu pantulkan. Okey, ini cuba kira sikit ni. Kalau dekat sini, maksud dia bila x kosong. Bila x kosong ln 3 lah kan? Ln 3 berapa? Ln 3. 1.099 ke? Ha. Okay, betul. Okey. Betul kan? Okey, jangan lupa x, y. Okey. Bila saya nak lukis inverse, jangan lukis daripada function dia. Kamu pantulkan je. Cara nak pantulkan mudah je. Kalau di sini y bernilai 1.099. Bila kita pantulkan, tukar kepada x sama dengan 1.09. 1.099. Pantulkan je. Bila x sama dengan negatif 2, maka y itu akan jadi negatif 2. Ha, kita tukar tempat je. Kemudian kita sambung. Okey, ini kalau saya sambung. Yes. Itulah kihalal lah tu. Okey, kemudian kita akan sambung dengan graf. Okey. Ini adalah graf inverse. Boleh? Jadi, kalau kita lukis graf fx dan inverse dalam paksi yang sama, kita hanya lukis fx je. Kamu lukis ni je. Kamu lukis. Lepas tu nak dapatkan inverse tu, jangan kita lukis berdasarkan function yang kita dah kira tadi. Kita pantul dengan je. Cara nak pantul kita baca ni, ini adalah y. Y sama dengan 1.099. Maka pantulan dia adalah x 1.099. Kalau kita tengok sini, x sama dengan negatif 2. Maka pantulan dia adalah y sama dengan negatif 2. Habis itu kita pastikan dia bersilang di sini. So, itulah kita punya graf. Okey? Faham? Ya, macam mana? Ya, kita hanya lukis graf berdasarkan yang ni je. Yang ni je. Yang inverse berdasarkan graf yang kita ada, kita pantulkan je. Anggap yang ni sebagai cermin.
Okay?